makanya sekarang kami datang ke tiap kecamatan di berbagai desa, seluruh Kadis turun untuk membagikan telur, hewan apam, protein hewani, dan juga untuk membuat inovasi lainnya. Ada yang ternak puyuh, ternak ayam telur, ada yang membuat dapur sehat atas stunting, ada juga kolaborasi dengan perusahaan di tiap desa dan kecamatannya. Ini bersama-sama ikhtiar untuk menurunkan angka stunting dan menurunkan angka kemiskinan. Dan kami pastikan ini harus terus konsisten pelaksanaannya, sehingga betul-betul gerakan bersama ini menjadi gerakan seluruh masyarakat Sumedang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Sumedang.